Selamat Hari Lebaran dari kantor notaris Ansar Ahmad. Post ah di IG, pasti banyak yang like. Wah, parah banget nih. Gak boleh nih notaris ngepost-ngepost promosi di IG gini. Lah, emang kenapa sih? Kan namanya juga promosi, jadi ngucapin kan biar kayak politisi gitu, pakai banner, pakai postan di Instagram. Namanya juga zaman 4.0. Gak boleh lah, itu kan ngelanggar kode etik notaris. Nah, penasaran kode etik notaris yang kayak gimana sih? Terus gimana dong notaris bisa promosi supaya tetap laris manis? Buat tahu lebih lanjut, yuk simak podcast kita, Kode Etik Notaris, Laris Manis. Halo semuanya, selamat datang di podcast Notaris International. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Makanya perkenal diri dulu dong. Halo, aku Ansar. Hai semua, aku Tasha. Halo, aku Ricci. Hai, aku Catherine. Ya udah, langsung aja nih ya. Sya, bisa jelasin gak sih? Kenapa notaris nggak boleh promosi lewat sosial media? Wah, nggak boleh dong, Ci. Kenapa? Karena itu dilarang di kode etik notaris. Tepatnya ada di pasal 4 ayat 3. Yaitu terdapat ketentuan bahwa notaris itu memang dilarang atau tidak boleh melakukan promosi di media massa, termasuk Instagram, Twitter, maupun Facebook ya. Nah, ngomong-ngomongin legend Tasya, sebenarnya ada nih guys contoh nyatanya. Ada notaris berinisial RK, dia promosi lewat Instagram. Caranya gimana? Jadi, di bio-nya dia nulis gini, memberikan pelayanan terbaik. Terus, parahnya lagi, dia foto di depan papan kantornya yang ada nama dia dan alamat kantornya. Nah, ini kan terkesannya ya udah biasa aja kali kalau kayak politisi-politisi gitu ya. Cuman ini sebenarnya melanggar kode etik notaris, yaitu pasal 4 angka 3 huruf E, yang pada intinya melarang para notaris untuk mempublikasikan atau mempromosikan dirinya dengan mencantumkan nama dan jabatan menggunakan sarana media elektronik dalam bentuk kegiatan pemasaran. Mungkin agak belibet kalau kita dengerin sekilas, cuman intinya nggak boleh lah notaris itu promosi lewat Instagram. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ada kasus lain juga nih. Jadi ada notaris berinisial VM yang dia ini berkedudukan di Malang. Nah, si notaris VM ini mengunggah ucapan Hari Bakti Adayaksa. Dan di unggahan itu ada tulisan kalau ucapan itu diberikan dari kantor notaris VM ini. Nah, yang mana hal ini ternyata melanggar kode etik notaris pasal 4 angka 3 huruf B yang mana diatur bahwa seorang notaris itu dilarang untuk mempublikasikan atau mempromosikan dirinya dengan mencantumkan nama dan jabatan menggunakan sarana media elektronik dalam bentuk ucapan selamat. Loh, jadi notaris nggak boleh ngasih ucapan selamat gitu? Enggak, jadi pada dasarnya sebenarnya notaris itu boleh mengucapkan selamat atau ucapan berduka cita. Asal dia itu hanya mencantumkan namanya aja dan enggak cantumin keterangan kalau dirinya itu sebenarnya adalah seorang notaris. Waduh, serem juga nih ya. Terus gimana dong kalau notaris mau promosi? Masa diem-diem doang? Ya enggak dong, Ci. Nah, penasaran kan? Untuk menjawab kebingungan Ricci tadi dan mungkin juga teman-teman di sana yang nonton, kita udah melakukan riset nih ke notaris langsung yang tentu saja dia menangani kasus ini langsung dan berhadapan langsung ya. Nah, narasumber kita itu adalah Ibu Notaris Rianda Riviusnita atau disapa Bu Riri. Bener banget, kita udah nanya-nanya ke Bu Riri dan mending kita langsung bahas satu-satu. Silakan ke pertanyaan pertama. Oke, jadi pertanyaan pertama kita keburu waktu itu adalah bagaimana sih dampak dari larangan promosi di media elektronik dalam kode etik notaris terhadap promosi notaris? Cakep. Jawabannya apa tuh, Kat? Jadi, menurut Bu Riri, karena notaris itu dalam menjalankan jabatannya itu berdasarkan kode etik notaris dan nggak boleh melakukan promosi di media elektronik, maka sebenarnya hal itu seharusnya emang menjadi komitmen dalam menjalankan jabatan sebagai notaris. Dan jadi larangan itu tidak menimbulkan dampak apapun karena emang notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan kode etik notaris. Oh gitu. Terus untuk nyiasatinnya gimana dong? Masa nanti pakai serem dong? Ya enggak dong, Ci. Ini kan bukan film horor. Kalau menurut Bu Riri, caranya dengan menjalankan jabatan sebaik-baiknya.
Nah, kenapa sih kita harus menjalankan jabatan dengan sebaik-baiknya? Karena dengan begitu kita akan membangun atau membina hubungan baik dengan klien, dan tentu saja klien akan menggunakan jasa kita. Dan dampak lebih lanjutnya lagi, kita bisa dipromosikan ke teman-teman atau orang-orang sekitar dari klien kita ini. Jadi intinya, untuk kita dapat mempromosikan atau untuk mendapatkan pelayanan yang banyak, kita itu harus melakukan pelayanan yang terpercaya dan baik tentunya. Oke, kalau gitu ada lagi nggak nih kode peraturan-peraturan dalam kode etik notaris yang malah nyulitin notaris dalam promosikan pekerjaannya? Sejauh ini baru itu doang sih, Ci. Oke, berarti nih ya, kalau notaris mematuhi kode etik, pasti masih bisa laris manis dong ya. Selama kita sebagai notaris itu menjalankan tugas kita dengan baik, pasti kabar baik tentang kita tuh bakal sebar kemana-mana gitu. Betul, Cis. Nah, pemirsa, kita kan hari ini udah ngebahas nih gimana cara supaya notaris itu di satu sisi bisa patuh sama kode etik, tapi juga bisa tetap laris manis. Di episode selanjutnya, kita bakal ngebahas sesuatu yang gak kalah seru. Betul, kita bakal bahas things notary wish they knew before becoming a notary. Intinya sih ngebahas hal-hal yang penting aja gitu loh sebelum kita menjadi seorang notaris. Wah, seru banget dengerin Ricci nyebutin judulnya aja. Aku udah excited banget sih, pasti bakal informatif banget tuh episode 2, jadi gak sabar. Ih, gak sabar banget juga. Makanya teman-teman jangan lupa ya nonton notaris Indonesia. Yaudah teman-teman, see you.